dalam acara penutupan program Pintar Harapan anak dalam program ini. Sekolah-sekolah Dun N 23 Bengawan, Encik Awang Al-Ghazali, Haji Pengiran Muhammad Yassin, Pengurusi PIBG SK Pekan Bengawan, SK Pekan Bengawan. Tak lupa juga saya lihat tadi saudara Usman Ali dari Pendidikan Papar yang hadir pada hari ini. Terima kasih Ali Jatuh Angkasa PIBG SK Pekan Bengawan dalam acara penutupan program Pintar Harapan anak dalam program ini. Dan sebenarnya kalau kita betul-betul berusaha, bukan saja Yayasan MARA, Yayasan Pendidikan MARA atau di bawah KPB Kementerian Perhubungan Laut Bandar ini, kita sebenarnya banyak NGO yang boleh membantu kita dalam apa juga aktiviti yang kita buat. Contoh dia yang paling dekat dengan kita adalah Petronas. Karena Petronas ini dia boleh menyumbang sebenarnya banyak dana untuk aktiviti sekolah. Yang penting itu kita jangan melibatkan politik lah. Karena itu ada polisi yang telah ditetapkan oleh pihak Petronas. Dan begitu juga dengan anak-anak syarikat Petronas. Karena mereka banyak sebenarnya anak syarikat yang boleh membantu kita. Kalau kita pergi ke hospital dan kita harus melakukan pendekatan awal itu. Sebab itu juga dulu apabila kita, saya juga sebenarnya pernah menyarankan mereka akan bantu kita walaupun tidak sebanyak seperti mana yang kita minta. Tetapi sekurang-kurangnya kadang apabila kita pergi kan, mereka tidak akan menyuarakan apa-apa. Karena mereka takut juga apabila kita minta dan sebagainya. Tapi kita lah sebagai pentadbir ini, pendidik ataupun pemimpin-pemimpin bawah ini, kita harus proaktif. Sebenarnya banyak dana yang boleh dikeluarkan oleh pihak ini, Petronas dan juga SOKIM untuk tujuan ini. Dan saya memang tahu. Karena juga anak syarikat Petronas ini banyak, bukan untuk belia-belia di Kuala Penyu untuk mengadakan kursus dan juga mereka bagi sumbangan untuk membantu sekolah-sekolah kita yang ada di sekitar Indo 23 Bengawan ini. Selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan kepada semua guru besar di kawasan Indo 23 Bengawan ini, di mana pelajaran MARA yang diuruskan oleh SK Pekan Bengawan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.